Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah jet washer atau jet cleaner produk dari Kamole. Ini adalah jet washer cordless ya, dan paket dari Kamole ini lengkap. Kita diberikan beberapa pilihan, mau yang paket termurahnya dengan 400-an ribu, itu untuk packagingnya model yang karton ya, berwarna coklat. Kemudian ada juga kemasan karton tetapi mempunyai dua baterai. Selanjutnya ada lagi paket yang seperti ini, menggunakan koper plastik dengan satu baterai maupun dua baterai. Jadi memang setiap tipe dari produk-produk Kamole ini kita diberikan beberapa pilihan, sehingga pilihan yang fleksibel ini kita bisa sesuaikan dengan dana kita ya. Karena memang sebenarnya baterai itu kita nggak usah terlalu banyak ya. Barangkali kalau untuk kebutuhan hobi dengan dua ataupun tiga sudah mencukupi. Apalagi sifat dari baterai power tools ya, yang tipenya itu kan 18650, mempunyai sifat yang terus menurun secara performanya. Memang semua tergantung merek dari sel baterainya, dan saya pikir kalau untuk penggunaan hobi itu kita nggak usah terlalu banyak. Mungkin dengan 2 atau 3 baterai sudah mencukupi. Sehingga kalau kita akan membeli power tools itu diusahakan adalah satu merek, ataupun kalaupun berbeda merek, tetapi mempunyai tipe baterai yang sama. Misalnya untuk sekarang ini, untuk produk-produk Cina, banyak beredar tipe baterai LXT. Kalau kita lihat Kamole, semuanya tipe Kamole mempunyai baterai LXT. Sehingga bisa saling bertukar. Taruhlah dengan produk Molar, produk Xenon, Nagawa, JLD, atau Makita itu sendiri. Baterai Makita bisa digunakan pada produk-produk Kamole. Sehingga performa dari produk Kamole ini semakin tinggi. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji sebuah jet washer seharga 400-an ribu ini. Packagingnya ya, kopernya seperti ini. Sangat lengkap untuk isi paketnya. Yang pertama ada sebuah selang. Ini panjangnya kurang lebih 3 meter. Kemudian ini instruksi manual ya. Ini filter yang nanti kita gunakan pada selang ini jika kita akan celupkan ke sebuah media ya, sebuah wadah misalnya ember. Kemudian ini adalah konektor untuk ke jet cleanernya. Kita akan pasang di ujung satunya. Sebuah charger 12 volt. Ada dua buah baterai. Ini tipenya tipe LXT. Tidak ada keterangan berapa voltasenya dan berapa ampere. Kita akan ukur dulu untuk baterainya, voltasenya 20,4 volt, kemudian satunya ya 19 ya, 20 volt ya. Sehingga jet cleaner ini mempunyai voltase di 20 volt. Kemudian ini adalah tangki untuk media sabun atau deterjen. Ada dua buah nozzle, yang merah ini untuk posisi di 0 derajat atau posisi lurus ya, fokus. Sementara untuk yang putih ini, untuk yang melebar, di sini tertulis 40 derajat. Untuk melepasnya, kita tinggal menarik penguncinya ke bawah, kemudian kita bisa tarik. Kita juga bisa ganti dengan yang nozzle yang lebar. Kita tarik, kemudian kita masukkan. Seperti itu ya. Dan ini adalah unit dari Kamole Jet Cleaner. Tidak ada speknya, hanya tertulis ya, stiker Kamole. Kemudian ini adalah cover ini, penguncinya. Seperti ini. Dan kita bisa tutup. Kita akan pasang untuk extension dari nozzle. Jangan gunakan kunci, cukup tangan saja, takut plastiknya patah ya. Kita akan coba untuk memasang baterainya. Suaranya halus. Beratnya juga ringan. Ya, kalau build quality lumayan rapi, cukup rapi ya. Untuk produk yang berharga generik. Berwarna hitam, semuanya plastik. Untuk yang
logam hanya di sisi extension dari nozzle. Kemudian kita juga bisa masukkan untuk konektor yang ke sumber air. Dengan cukup menarik penguncinya ke bawah dan kita bisa masukkan. Kita tekan ke atas untuk menguncinya dan ini langsung kuat ya, solid. Jika kita akan mungkin mencuci motor ataupun mencuci mobil, apabila ingin menggunakan deterjen, sampo, kita bisa melepas nozzle, tertarik, dan kita bisa pasangkan tangki untuk sabun. Melepasnya pun mudah, kita tinggal tarik lagi, dan kita bisa pasangkan nozzle yang lebar. Sangat mudah, sangat praktis penggunaan cordless jet cleaner produk Kamole ini. Dengan harga yang sangat terjangkau, tetapi mempunyai paket yang sudah lengkap. Kita tinggal menggunakannya. Oh guys, kita akan langsung untuk menguji performa dari Kamole Jet Washer Cordless 20 Volt. Langsung bersih, kemudian kita semprot yang bagian sini ya. Jadi sini. Kita akan ganti untuk nozzle-nya yang lebih melebar ya untuk bodinya, karena yang kotor-kotor tadi sudah kita bersihkan dengan yang fokus, nozzle fokus. Nah, sekarang kita udah model yang melebar untuk bodi motornya supaya lebih aman. Seperti ini. Kita akan tambahkan shampoo. Saya tambah air dulu. Kemudian kita tutup. Kita lepas nozzle-nya. Kita gantikan dengan tangki yang berisi foam ya, air sabun. Kita tinggal ratakan untuk foamnya. Oke, sekarang tinggal kita bilas. Saya menggunakan nozzle yang melebar. Oke. Pasang ya. Karena ini saya begini sakit.
tajam. Ini adalah vacuum cleaner wet and dry. Saya akan bersihkan untuk filternya, karena filter ini adalah washable, ya. Bisa kita cuci. Coba Anda lihat. Kemudian kita akan semprot. Dan ini baterainya habis, ya. Untuk mencuci motor tadi sampai selesai, kemudian membersihkan ini, tapi ini belum selesai. Saya akan coba mengambil baterai cadangan dari paket penjualan Kamole Jet Cleaner ini. Kita akan ganti baterainya. Biasanya setelah saya semprot seperti ini, saya masukkan ke mesin cuci. Ya, saya mempunyai mesin cuci yang khusus untuk mencuci lap atau keset atau ya yang kotor-kotor seperti ini. Bukan mesin cuci baju, bukan. Ada khusus. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari jet washer atau jet cleaner dari Kamole ini. Dan ini sudah mempunyai teknologi cordless, ya. Berbaterai LXT. Sehingga penggunaannya itu semakin praktis. Kita tidak perlu menyambungkan kabel, ya, nambah kabel extension, sambungan. Apalagi kalau produk-produk jet washer ini kan pasti kita berhubungan dengan air dan itu berbahaya. Ya. Resiko kesetrumnya itu tinggi. Sementara dengan produk-produk yang mempunyai teknologi cordless seperti ini, ya, semakin praktis. Bobotnya ringan. Kemudian untuk pancaran atau semburan dari airnya juga sebenarnya ini masih bisa dikategorikan kuat. Untuk mencuci motor, kemudian pada pengujian tadi saya membersihkan vacuum cleaner, ya, vacuum cleaner wet and dry, dan itu memang untuk filternya itu washable, ya, bisa kita cuci. Menggunakan jet washer produk Kamole ini sangat mudah dalam membersihkan vacuum cleaner produk dari Carter itu. Jika Anda berminat dengan produk-produk Kamole, silahkan kunjungi untuk officialnya, ya, di Lazada ada beberapa toko, beberapa lapak, kemudian di Shopee juga ada, nanti akan saya tampilkan di video. Oh yes, sekian video review Kamole Jet Washer Cordless. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review-review Kamole berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.